Umumnya, saya suka membahagikan tentang bila kita nak bezakan antara kos sara hidup dengan kos gaya hidup ni, saya nak ambil dari sudut makosid syariah. Dalam makosid syariah, dia ada tiga peringkat. Ada tiga peringkat iaitu paling bawah sekali dipanggil sebagai, istilahnya ialah doruriat. Doruriat ni apa? Doruriat ni ialah perkara yang sangat penting. Maksudnya, nak tak nak kena ada. Benda yang doruri, dorurat. Dorurat dan kamus dewan pun ada sebut kan? Kan yang sangat-sangat perlulah. Itu doruriat. Contoh macam tempat tinggal, makan minum, pakaian. So kalau tak ada tempat tinggal, kita akan hidup huru-hara. Kalau tak ada pakaian, of course, huru-hara juga. Kalau tak ada makan minum, of course, akan huru-hara. So tiga ni sebagai asas. Atas kepada doruriat ni dipanggil sebagai hajiat ataupun keperluan. Contoh, kalau kita, asas ni ialah rumah kan? Tapi orang nak rumah yang rumah teres contohnya kan, rumah yang kita beli contohnya. Makan tu, makanan asasnya ialah nasi dan beras kan. Bila sebut tentang keperluan, nasi tu of course nak kena ada lauk, nak kena ada ayam dan sebagainya kan. Sama juga pakaian, menutup aurat dah pakaian asas dah. Of course bila keperluan tu nakkan yang branded sikit, betul tak? Okey. Dan akhir sekali sebut sebagai tahsinian, pelengkap. Contoh kalau nak makan, alam makan tu makan kat restoran, makan kat Starbucks contohnya kan. Itu dah kira dia bukan asas, bukan keperluan tapi sekadar pelengkap saja. Kan contoh macam rumah tadi, dah ada rumah, dah ada bilik, dah okey dah kan, ada ruang tamu, ada dapur, tapi nak bagi lengkap lagi nak ada kolam renang kan, nak ada security. Okey. Jadi bila kita tengok ni, sebenarnya dalam agama kita pun, dalam Islam pun dah diterangkan tentang konsep gaya hidup dan juga sara hidup ni. Ya. Mana kata bila sebut tentang nak bezakan antara sara hidup dengan kos gaya hidup ni, mana kata kalau benda tu memang kita sangat perlukan. Yang memang kalau tak ada benda tu, kita akan huru-hara. Itu ialah kos sara hidup.